Pemirsa, usai menyindir politikus yang tidak beretika dengan sebutan politikus sontoloyo, kini Presiden Joko Widodo kembali menyindir politikus saat memberikan sertifikat tanah gratis bagi ribuan warga Kabupaten Tegal. Ya, kali ini Presiden Jokowi menyebutnya dengan politikus gendaruwo yang kerap menakut-nakuti masyarakat. Politikus gendaruwo yang dimaksud Presiden merupakan politikus yang kerap menyebarkan propaganda yang menakut-nakuti masyarakat. Sebab di tahun politik seperti saat ini, menurutnya banyak politikus yang pandai mempengaruhi masyarakat dengan membuat ketakutan dan kekhawatiran. Gendaruwo dalam pemahaman masyarakat Jawa merupakan makhluk astral yang menakutkan. Tidak hanya menakut-nakuti, para politikus gendaruwo juga kerap membuat ketidakpastian dan menggiring masyarakat yang tidak benar serta menjadi ragu-ragu. Menurut Presiden, cara-cara seperti itu adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Meski demikian, Presiden tidak menyebut siapa politikus gendaruwo yang disindirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai seperti itu. Masyarakat ini serang-serang semua kok. Ibu-ibu ini. Diberikan propaganda ketakutan berbahaya sekali. Yang di sini tadi saya lihat saya masuk supaya serem-serem semuanya. Gimana? Serem-serem nanti ini. Jangan sampai propaganda ketakutan menciptakan suasana ketidakpastian. Menciptakan